Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya aku bisa ketemu kalian lagi di channel YouTube aku kali ini. Dan geng, sorry banget karena emang aku tuh kayak akhir-akhir tuh jarang banget upload, jarang banget buat video. Karena emang lagi benar-benar sibuknya parah gitu. Lagi benar-benar sibuk. Intinya gitu, dimana aku kerja, terus aku makeupin orang dan sebagainya macamnya. Dan kali ini aku mau bikin video tentang review Jiraku soal si yang udah banyak banget kalian request. Dan aku tuh dari kecil itu emang paling cocok kayak produk-produk murah gitu, kayak di Indomaret doang, dan Pond salah satunya. So, semoga kali ini juga cocok. Langsung aja, keep on watching! Tiga variannya dari si Pond. Setahu aku emang cuma ada tiga, tapi nggak tahu kalau misalnya emang ada lagi. Ini tuh kayak produk Thailand tapi dibawa sama Unilever tuh ke Indonesia. So tau banget aku, pokoknya gitulah. Jadi di sini ada yang warna kuning, biru sama pink. Kemarin tuh kebetulan kayak beli dua gratis satu, jadi mumpung ada gratisan, kenapa enggak gitu ya sekalian beli tiga. Sebenarnya beli dua sih satu. Oops. Sorry, tiba-tiba ada kayak tragedi gitu, lampu aku mendadak jatuh di sendiri. Mungkin kena angin dari AC gitu, entah kenapa. Jadi sini aku udah tiga. Tadi sampai mana sih sebenarnya aku nggak tahu. Oke, lanjut aja pokoknya. Jadi tuh ada yang warna kuning, itu kayak glow up, jadi kayak lebih buat glowing. Terus bright up yang warna pink, yang ini itu mungkin kayak lebih mencerahkan. Terus ini kayak plum gitu, plum up tulisannya. Dan mungkin kalau ini karena muka aku kayak sekarang tuh hari ini kayak lebih kering gitu karena jerawat. Mungkin karena kayak jerawatan, terus aku nyoba beberapa obat jerawat dan bikin muka aku tuh semakin kering. Dan kali ini aku memutuskan untuk mencoba yang. Jadi di sini tuh yang warna kuning itu tulisannya glow up, tapi aku bawahnya gitu nggak bisa baca, kelihatan nggak sih di kamera karena lampau keterangan ya, kayak tulisan-tulisan Thailand gitu. Terus Insta Bright Tone Up Milk Max. Jadi mungkin ini kayak dalamnya susu seperti review yang sudah pernah kalian lihat, tapi aku asli belum pernah coba. Terus tulisannya juga ada honey 10 kali skin booster. Jadi kayaknya apa madunya yang 10 kali, nggak tahu. Terus ini ada cara pakainya, mungkin ntar kalau kalian beli. Oh iya, aku lupa nyebutin harganya. Jadi satunya itu Rp19.000 atau Rp18.000 sekian gitu. Kemarin tuh beli dua gratis satu, jadi tiga-tiga yang ini aku cuma 30 berapa? Goblok mah, biasa hitung-hitungannya. Goblok. Jadi Rp38.000. Oke, sekian lama. Bodohku, kumat. Lanjut. Ini aku mau coba, jadi di belakangnya itu ada kayak caranya gitu. Jadi pertama keluarkan masker, letakkan masker merata pada kulit yang telah dibersihkan. Ini tadi aku udah cuci muka ya gengs, paling cuman nyolong pakai alis sedikit biar gak kelihatan gundul gitu kan di kamera. Terus habis gitu lepas lembaran film, oke. Lembaran film dan sesuaikan masker agar posisi sesuai dengan wajah, ntar kita lihat. Kemudian diamkan 15 menit, lepaskan masker perlahan dan pijat-pijat, tulisannya seperti itu. Mari langsung kita mulai aja. Gimana cara? Oh, di bawah bukanya gitu. Cairannya keluar dong, bener-bener kayak susu gitu. Wangi sih. Tapi asli ini kayak cair banget. Dan warnanya baunya kayak parfum mobil gitu loh gengs, bagiku, tapi nggak tau buat kalian. Sumpah ini kayak banyak banget cairannya, lihat gak sih banyak banget cairannya. Oke, goblok, kenapa aku nggak jepit dulu muka aku, sorry. Kita jepit rambut aku ya, lanjut. Gimana caranya ya? Dan sejujurnya aku kayak nggak terlalu suka pakai skincare, tapi karena ini Pond's dan Pond's itu produk kayak dari kecil aku selalu pakai Pond's, jadi aku kayak penasaran gitu pengen coba, dan kebetulan kalian juga request gitu. Gini, dan menurut aku ini tuh kayak kebesaran banget nggak sih gengs? Kayak muka orang Asia itu nggak segini gitu, kayak matanya lebar banget, tapi entah, mari kita coba aja, jangan banyak ngomong. Pas dipakai itu dingin banget, padahal
ini nggak aku taruh kulkas, ini udah aku beli beberapa hari tapi aku baru sempet gitu makainya. Aslinya kayak cair banget pertamanya, geng. Terus pas pertama kali pakai langsung kayak dingin, terus nggak narik, agak narik sih tapi nggak terlalu narik ketat gitu, enggak. Kita tunggu 15 menit, kita rapikan dulu. Kayak aku biasa karena kayak eman gitu, jadi kayak aku main di leher-leher ya, gengs. Apa tuh bosoku? Jadi di jariku tuh kan kayak kotor gitu, nggak kotor sih, kayak ada cairan-cairannya sih biar nggak belang. Jadi mending aku pakai di leher juga. Dan itu di dalamnya masih banyak banget cairannya, geng. Sumpah masih banyak banget. Mungkin untuk harga 19.000 kayak gini tuh, kalau semisal ada beberapa orang yang sekali buang tuh aman banget. Tapi emang sih kayak kotor kan, ada beberapa yang jijian gitu kan. Tapi kalau aku mungkin tak simpen lagi, tak lipet-lipet, tak masukin, karena 19.000 cuy sekali pakai. Sekalipun tulisannya kayak 10 kali honey gitu. Oke, kita tunggu 15 menit dan aku akan kembali. Sorry lupa, tadi tunggu 15 menit dan ini tuh 16:27 menit. Jadi 15 menit lagi dan aku akan kembali. Wait. Oke, gengs, ini udah 15 menit dan kayaknya aku kelebihan gitu, kelebihan 4 menit, cuy. Karena mungkin sambil nunggu tadi aku kasihkan bikin video. Selain itu yang bikin aku lupa kalau sudah 15 menit ini tuh sama sekali nggak kering, cuy. Masih bener-bener basah gitu. Dan pas pertama kali makai dalam beberapa menit awal tuh kayak muka aku tuh kerasa kayak apa ya? Pertamanya dingin, bener-bener dingin, tapi kayak beberapa menit kemudian tuh kayak ada celekit-celekit nusuk gitu. Mungkin karena emang kulit muka aku tuh lagi kayak sensitif, lagi ada jerawatnya banyak kan tadi. Jadi kayaknya dia tuh kayak celekit-celekit ngeresep gitu di muka. Dan emang kerasa sih kayak ngeresep gitu. Gimana jelasinnya aku enggak paham, yang jelas kayak gitu, tapi sampai sekarang tuh masih dingin parah. Mari kita copot ya. Dan seperti yang aku ngomong, gengs, ini tuh kayak kegedean kan buat kulit-kulit Asia, ya gak sih? Kayak gede banget, tapi ya yes, oke lah. Dan bener dong, di muka aku tuh bener-bener kayak masih basah. Gengs, karena aku anaknya kayak apa, 19.000 buat kayak gini doang, kayaknya bakalan aku simpen. Terus kayak aku masukin lagi, enggak dong aku bercanda, itu enggak serius. Kayaknya bakalan aku buang karena emang udah kotor kan pasti ya. Ini kayak di dalamnya itu masih banyak banget susunya gitu. Wanginya benar-benar kayak parfum mobil. Jadi aku ambil aja sesuai petunjuknya tadi kan, setelah terakhir dicopot terus habis itu pijat sisa cairan hingga menyerap. Mari kita pijat ya, cuy. Bener enggak sih kalau di gajah sih muka aku kayak lebih merah, tapi kayak gimana ya, kayak lebih kenceng gitu. Lebih glowing sih bener kayak. Tapi enggak tahu lagi, mungkin karena basah. Mari coba kita keringkan dulu ya, cuy. Kita pijat-pijat melingkar gitu. Jatuh aku lagi merah-merah, cuy. Tapi tenang, ini kayak udah kering gitu, tinggal merahnya kayak di sini. Terus ini kalau ini kayak enggak, kayak kenapa ya, kayak dia mateng hilang terus tumbuh lagi gitu. Terus kayak ini juga, aduh parah banget. Sedih. Di sini juga ya biar kayak enggak gelang gitu, masa yang glowing cuma aku doang sih. Lihat nih, kalau kalian perhatiin sini sama sini tuh kayak putihan sini jauh. Wow, padahal kayak sini gak pernah dirawat, muka selalu dirawat, tapi kayak kebalikannya gitu. Selain bikin kayak, bener lo kayak glowing gak sih? Menurut aku sih iya, setuju banget kalau ini kayak glowing up gitu, glow up gitu. Karena kayak, kelihatan gak sih? Kayak lebih glowing gitu loh. Dan ini tuh kayak sudah sedikit lebih kering daripada tadi, tapi masih kayak glowing gitu, cuy. Dan cepet banget nyerap setelah si masker itu aku copot. Tadi pas masker itu aku pasang itu kayak nyerapnya lama banget, pas dibuka tuh kayak masih bener-bener apa ya, bercair, alah apa, kayak bener-bener masih ada airnya banget gitu. Ini aku ambil lagi dari dalamnya sini, cuy, karena bener-bener masih banyak loh ini. Mesti aku harus bentuk tisu gitu, bentuk tisu kayak bentuk muka terus aku masukin sini, kayaknya nggak mungkin. Oh ya, dan tisunya itu kayak tebel banget, Rek. Ini tuh tebel banget, jadi nggak tipis, jadi nggak bakal kayak gimana ya, kan ada beberapa itu kayak yang tipis banget, itu kayak tebel banget.
Ini udah bener-bener ngeresep di muka aku, udah bener-bener kayak kering, tapi nggak kerasa kering gitu. Tapi dipegang sudah nggak ada cairannya gitu, cuy. Dan menurut aku produk ini bener-bener berhasil karena kayak kalian coba lihat, sesuai banget nggak sih sama judulnya, kayak muka aku tuh jauh lebih kayak glow, glowing gitu, kayak lebih kayak ada minyaknya gitu. Padahal seawalnya tuh kayak lebih kering. Jadi di sini tuh ada tulisan kandungannya, jadi dia tuh milk plus honey, jadi kayak ada milk essence-nya yang bikin kulit itu tampak lebih lembab dan halus, terus kulit tampak cerah dan tampak bercahaya. Menurut aku bener banget, dia bener-beneran bikin lembab dan lebih halus kerasanya. Pas dipegang juga kayak lebih kenyal gitu. Terus habis itu yang madunya itu menenangkan kulit, membantu meregenerasi dan menutrisi kulit, kulit tanpa halus. Menurut aku kalau yang honey-nya ini dampaknya mungkin nggak langsung bisa kita lihat, mungkin kalau beberapa kali kita pakai itu bakalan kerasa banget di muka kita. Tapi kalau menenangkan mungkin dari efek dinginnya itu benar-benar pas pertama kali kita pakai itu kayak dingin, cuman ya itu beberapa menit kemudian kayak ada yang masuk-masuk. Mungkin karena muka aku jarang banget pakai kayak masker ataupun apa itu, jadi kayak bakteri-bakterinya tuh kayak gimana ya, kayak masuk-masuk ke dalam ngono lah, rek, ngono. Oke, kesimpulannya untuk harga Rp19.000 aku bakalan beli lagi. Dan aku bakal nyobain ntar yang ini, yang pump up sama break up. Ntar aku bakal share ke kalian tapi nggak di video. Aku bakal share di Instagram aku, langsung aja follow di Novi Kurnia. Ntar aku tulis di sini. Oke, sekian review dari aku, review jujur dari aku. Gimana kalau kalian? Mungkin kalian ada kayak pendapat, aduh gatel. Mungkin kalian ada pendapat berbeda, bisa langsung ditulis di komentar bawah. Atau kalian yang pengen request aku bikin video tentang apa, atau muka aku mau dibikin percobaan apa, silakan langsung aja tulis di komentar bawah atau langsung DM aku di Instagramku tadi. Oke, sekian. Thank you so much buat yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa kalian skip. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke seluruh teman kalian. And see you on my next video.